Cheers, selamat datang di Haris Resort Barelang. Oke, seperti yang sudah aku ajak keliling tadi, mulai dari fasilitas lobby, terus kita ke kamar, terus kita ke restoran, terus kita ke kolam renang. Jadi itulah fasilitas sebenarnya yang diberikan oleh tamu ketika menginap di era new normal. Sebenarnya ada banyak hal di era new normal ini yang sudah kita aplikasikan kepada tamu-tamu sendiri, yang mengacu kepada programnya Tauziah Ascot Care, yaitu corporate office kita. Mulai dari menggunakan masker, ini sebenarnya inline, maksudnya sejalan dengan programnya pemerintah, yaitu wajib memakai masker ketika bepergian keluar rumah, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Nah, kita lebih fokus ada 9 aspek yang diberikan oleh Tauziah Ascot Care. Salah satunya adalah selain dari memakai masker tersebut, untuk di setiap kamar sudah disemprot melalui disinfektan. Dan juga di setiap kamar sudah ditempel, yaitu yang namanya stiker di depan pintu kamar bahwa kamarnya sudah dibersihkan melalui disinfektan. Dan yang lebih lagi saat ini, dengan era new normal, kita menggunakan menu melalui QR code atau digital menu. Jadi cukup dengan tamu men-scan-kan handphonenya, mengarahkan kamera HP-nya ke QR code tersebut. Jadi muncullah menu yang ada di gambarnya. Jadi itu sebenarnya inovasi yang diberikan oleh Tauziah Ascot Care, khususnya untuk hotel-hotel yang di-manage sama Tauziah seperti Haris Resort Barelang untuk yang di Batam, dan juga Haris Waterfront, dan juga Haris Batam Center. Jadi ketiga hotel tersebut sudah mengaplikasikan yang namanya Tauziah Ascot Care, yang dimana tamu sudah diedukasi bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi ini. Terus untuk pengorderan makanan, biasanya kita pegang buku menu, saat ini tidak ada buku menu lagi. Jadi kita cuma hanya melihat menu melalui handphone kita masing-masing. Menu normal yang ada di Haris Resort Barelang sendiri. Terus juga yang bikin berbeda dari tempat lain adalah karena konsepnya resort, karena konsepnya semi outdoor. Jadi tamu-tamu masih yakin untuk bepergian bersama keluarga dengan melalui protokol kesehatan. Kan maksudnya kita dianjurkan untuk selalu berada di bawah sinar matahari, apalagi di pagi hari untuk berolahraga. Nah, Haris memang sudah ada program healthy lifestyle yang maksudnya mengarahkan tamu atau mengusung tema dengan gaya hidup sehat. Mulai dari berolahraga setiap pagi. Nah, kita di setiap sarapan di jam 8.30 ada yang namanya program Haris Move. Jadi setiap pagi tamu diajak berolahraga sambil sarapan pagi, itu membangkitkan yang namanya semangat mereka. Dan juga untuk area yang ada di sini rata-rata itu open air ya maksudnya ya. Jadi tidak tertutup tempatnya. Di setiap kamar itu AC-nya sentral, maksudnya AC-nya masing-masing tidak bergabung dengan AC lain. Setiap kamar yang seperti saya bilang tadi, setiap kamar disemprot melalui disinfektan, apalagi area-area yang sering dipegang oleh tamu seperti gagang pintu, terus juga remote TV dan juga telepon. Nah, itu juga lebih sering dibersihkan oleh tim pembersihan kamar dengan cara disemprot lewat disinfektan. Nah, untuk area-area di luar sendiri seperti pemandangan yang saat ini, yaitu pemandangannya ke laut. Jadi lokasinya tuh outdoor, restorannya enggak dengan AC, jadi restoran dengan udara yang ada di pantai. Jadi itu lebih mengajak masyarakat untuk menghirup udara segar dengan pemandangan pantai. Untuk dari new normal ini sebenarnya otentiknya Haris itu adalah pizza.
Jadi baik misalnya tamu berada di Haris Barelang, baik berada di Haris Bali, Haris Batam Center atau Waterfront, identik dengan yang namanya Harisimo Pizza. Jadi kita juga ada pizza yang di sini, cuman yang berbeda adalah kita bikin pizza dengan rasa yang manis. Biasanya kan pizza itu asin ya, dengan ada kejunya, ada sosisnya, ada ayamnya, ada seafoodnya, macam-macam pilihan toppingnya. Nah, saat ini kita bikin kreasi baru yang namanya pizzanya rasa manis, yaitu ada coco chipsnya, ada rasa stroberinya, ada buahnya, jadi dicampur jadi satu. Itu sih selain dari makanan-makanan lokal. Kalau dari Haris sih namanya Haris Signature, itu adalah 5 makanan yang wajib selalu ada di semua propertinya Haris, yaitu makanan tradisional seperti sop buntut, nasi goreng, tapi lebih identitinya Haris itu adalah pizza. Biasanya tamu itu diajak untuk relax, diajak untuk kembali ke masa kita kalau dulu kalau berlibur pasti selalu berfoto-foto ya. Bertamasya sama berkeluarga itu diwajibkan berfoto. Karena lokasinya kalau kata orang anak milenial sekarang ya atau generasi Z itu namanya Instagramable. Jadi foto tempat area ini bagus banget untuk dijadikan area tempat berfoto bersama keluarga, berlibur, untuk diupload ke sosial media. Nah, itu di sini adalah tempat yang sangat cocok karena setiap sudut tempat di Haris Barelang ini bagus dijadikan untuk tempat pemotretan. Baik itu foto bersama keluarga dengan handphone, baik itu untuk pemotretan lebih resmi kayak prewed atau misalnya wedding. Nah, di sini kebetulan sejak new normal ini lumayan banyak tamu memilih untuk kegiatan wedding karena mungkin mereka berpikir area outdoor itu lebih terbuka ya, maksudnya nggak pengap. Kalau kita di gedung, mungkin karena new normal kan, masyarakat tidak dianjurkan lama-lama berada di dalam ruangan ber-AC. Setahu saya seperti itu. Jadi dengan adanya konsep resort saat ini, yang kita juga memang punya dari awal itu semi-outdoor, jadi kegiatan yang namanya wedding itu lebih banyak diadakannya di outdoor. Nah, baru-baru ini misalnya, yang saya kasih lihat kemarin tempatnya, nanti juga akan saya kirim beberapa video weddingnya, itu rata-rata mereka menggunakan lokasinya di outdoor tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan satu lagi yang saya mau tekankan, setiap tamu di sini adalah wajib mengukur suhu tubuh. Karena kenapa? Pada saat kita datang ke sini, setelah diukur suhu tubuh, tamu yang check-in atau yang tidak menginap wajib mengisi yang namanya form kesehatan. Form kesehatan itu adalah fungsinya nanti, amit-amit kalau misalnya let's say dia suhu tubuhnya tinggi, jadi kita akan sarankan untuk tamu itu tidak menginap. Maksudnya disarankan untuk pulang atau disarankan untuk langsung ke rumah sakit. Sebenarnya, tapi syukurnya selama hotel ini ada, atau maksudnya selama pandemi ada, tidak ada tamu yang suhu tubuhnya di atas 37. Tapi kita wajib menyarankan tamu untuk mengisi daftar kesehatan. Jadi tamu itu mengisi suhu tubuh terakhir, terus ada melakukan perjalanan keluar kota, terus ada form-form yang harus dia isi. Itu wajib diisi oleh semua tamu yang menginap, baik tidak menginap.